bosen untuk nemenin kalian di YouTube channel Waya.id. Oke, kali ini gue pengen rekomendasiin film-film yang bakal tayang di bulan Desember lo guys. Apa aja? Yang pertama itu ada film Jumanji The Next Level. Nah, Jumanji ini bercerita tentang sekelompok orang yang masuk ke dalam video game. Kira-kira cerita Jumanji The Next Level ini akan sama gak ya di Jumanji-Jumanji yang lainnya? Kita tunggu aja ya. Nah, gue bakal ngasih tahu kalau film ini bakal tayang pada tanggal 4 Desember 2019, guys. Yeay, bentar lagi. Karena ini masuk ke suasana-suasana Natal gitu ya kan. Jadi film-film ini bakal menjadikan sesuatu tontonan yang bakal untuk kalian menjadi hiburan pas liburan Natal dan tahun baru, pas banget tuh ya. Nah, yang kedua itu ada film Eknoid dan Time Portal. Nah, tuh apa dah tuh filmnya? Cerita ini itu berasal dari webtoonnya karya anak Indonesia. Yeay. Nah, film ini itu menceritakan tentang gadis introvert bernama Ran. Ia harus merawat pria tampan bernama Egi yang berasal dari dalam telur misterius. Nah, kalau kamu suka film romantis ini, film ini akan tayang pada tanggal 5 Desember 2019. Wah, bentar lagi juga. Aku senang, senang sekali. BTW, film Eknoid ini itu film Indonesia loh guys. Cintailah produk-produk Indonesia. Oke, yang ketiga itu ada film, pasti kalian juga bakal nunggu ini sih, Star Wars The Rise of Skywalker. Waduh. Nah, film ini itu adalah film ketiga dari The Rise of Skywalker loh guys. Dan akan menjadi film terakhir dalam trilogi sequel Star Wars. Film ini itu akan tayang pada tanggal, masih lama sih kalau ini, 19 Desember 2019. Yeay, ditunggu ya kalian nonton film Star Wars-nya. Ramaikan bioskop-bioskop ini guys, biar kalian semakin terpacu untuk menonton-menonton film-film yang ada di bioskop Indonesia. Nah, ada lagi nih guys, yang keempat itu ada film yang viral banget dan dulu pernah menjadi film terbanyak penontonnya versi Indonesia sih. Nah, film ini adalah Habibie dan Ainun 3. Yeay! Emang cerita sosoknya Pak Habibie dan Bu Ainun ini tuh sangat menginspirasi pasangan-pasangan yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Karena apa? Mereka itu benar-benar sehidup semati. Saat Ainun meninggal, Habibie itu sangat sedih banget. Parah banget sedihnya. Sampai Pak Habibie mau meninggal pun, Pak Habibie masih ingat tentang Bu Ainun dan masih mengunjungi makamnya Bu Ainun sendiri. Wah, cinta sejati banget ya guys. Nah, film ini akan tayang pada tanggal 19 Desember 2019 juga guys. Bertepatan juga sama film Star Wars The Rise of Skywalker. Nah, tuh. Nah, yang kelima itu ada film Imperfect, Karir, Cinta, dan Timbangan. Waduh, kalau dijadiin satu gimana tuh guys? Aduh. Nah, cerita ini diawali dengan kisahnya si Jessica Mila. Nah, tuh si Jessica Mila ini kan akan main di film yang akan tayang pada tanggal kapan tuh? Sama juga 19 Desember 2019. Waduh, ada apa kan di tanggal 19 itu? Akankah ramai film ini? Ya
pastinya sih kalau menurut gue untuk kalian yang pengen banget apa sih kalau ngeliat pembulian kesel banget gitu ya kan, kalian gak nonton ini. Dan yang terakhir itu ada film musikal bernama Cats. Nah, Cats ini merupakan film adaptasi berjudul sama pada tahun 1939. Oh, berarti ini udah film lama banget loh guys sebenarnya, tapi diadaptasi lagi. Nah, film yang bergenre fantasi ini melibatkan banyak tokoh terkenal seperti penyanyi Taylor Swift, penari Francisca Hayward, dan komedian James Corden. Waduh, keren banget dah tuh ya. Film ini bakal tayang pada tanggal 20 Desember 2019. Sebenarnya masih banyak lagi loh film-film yang bakal tayang pada bulan Desember 2019. Tapi gak mungkin dong gue sebutin satu-satu, gak bakal menegangkan gitu sensasinya. Oke? Okay? Kalian cari tahu sendiri aja, karena pasti bakal perfect banget pokoknya, oke? Okay? Nah, kalau menurut gue, kalian harus nonton film ini semua karena keren-keren banget cuy ceritanya. Aduh, kenapa sih di bulan Desember atau Januari itu film-filmnya bakal seru-seru dan keren-keren banget? Aduh, pokoknya kalian harus nonton, penuhin bioskop-bioskop yang ada di Indonesia, oke? Nah, gue Eci bakal ada di youtubelaya.id terus menerus. Jangan bosan ya guys. Nah, jangan lupa juga untuk, gue gak bakal bosan-bosan sih untuk mengingatkan kalian, like, comment, and subscribe. Ya ampun, bantu gue please untuk menaikkan derajatnya layak.id di kancah itu YouTube-an dunia, oke? Okay? Oke, okay, jangan lupa juga untuk share YouTube kita ke teman-teman kalian. Oke, okay, gue Eci dan sampai jumpa di YouTube channel berikutnya. Muah.